Halo, kembali lagi sama gue Dimas Setiawan, dan kali ini gue mau bahas salah satu produk TP-Link paling laku di Ridista. Dan kalau kalian mau beli produk ini, kalian bisa cari Ridista di e-commerce favorit kalian. Atau kalau kalian nggak mau ribet, kita juga taruh link toko kita di deskripsi. Oke, jadi kali ini gue mau bahas TP-Link TLWR840N. Dan pada saat kita rekam video ini, produk ini kita jual di harga Rp155.000. Dan kita udah jual lebih dari 100 unit. Nah, sebelum kita bahas produknya, yuk kita unboxing dulu, kita lihat dapat apa aja. Let's go. Oke, jadi isi paketnya selain unit utamanya, kita juga dapat adapter. Ini 9 volt, 0,6 ampere, 5,4 watt. Dan ini panjang kabelnya sekitar 1 meter. Dan kita juga dapat kabel LAN, ini Cat5, ini panjangnya juga sekitar 1 meter. Kita juga dapat kartu garansi, karena semua produk TP-Link bergaransi resmi 1 tahun. Kita dapat kertas, ini menurut gue nggak terlalu berguna, nggak ada isi yang penting. Dan terakhir kita dapat panduan instalasi dalam bahasa Indonesia, dan ini gue suka karena isinya itu jelas dan singkat. Untuk unit utamanya, dari sisi berat ini cukup ringan ya, di sekitar 150 gram. Untuk dimensinya sendiri ini lebarnya sekitar 20 cm, dalamnya sekitar 15 cm, dan untuk tinggi unitnya sendiri ini sekitar 5 cm. Tapi untuk tinggi antenanya sendiri ini sekitar 20 cm. Nah, ini di bagian depan samping kiri itu nggak ada colokan apa-apa. Paling di depan ini ada 3 lampu, dan nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk bahannya sendiri ini plastik, dan bagian atasnya ini glossy. Bagian antenanya ini matte atau dove. Di bagian belakangnya ini paling kiri ada colokan untuk adapter. Ini colokan yang warna biru, ini colokan WAN atau nanti sumber internet kita colokin ke sini. Terus ada 4 port LAN, dan ini kita colok ke PC atau ke gaming console. Dan ini masing-masing port, semua port ini koneksinya support hingga atau up to 100 Mbps. Dan ini di sebelah kanan ada tombol WPS dan reset. Terus ini juga ada dua antena yang powernya itu 5 dBi. Dan ini posisinya kita bisa atur semau kita, tapi dia nggak bisa dicopot ya, jadi kita nggak bisa ganti sama antena lain. Dan untuk kemampuan wirelessnya sendiri, ini up to atau hingga 300 Mbps. Dan itu bukan berarti koneksi internet kita dapat 300 Mbps ya. Untuk koneksi internetnya sendiri tergantung dari paket yang kita pakai. Contohnya di Ridista kita pakai paket internet yang 100 Mbps ya. Jadi untuk koneksi yang kita dapat di komputer atau di laptop ya hanya 100 Mbps. Tapi untuk secara spesifikasi routernya sendiri, ini koneksi wirelessnya support hingga atau up to 300 Mbps. Nah, ini di bagian bawahnya ada dua lubang untuk kita pasang di dinding. Terus gue kira ini ada 4 kaki yang bahannya tuh karet, tapi ternyata ini bahannya plastik, jadi gampang digeser-geser gitu ya. Dan terakhir ini di tengahnya ini banyak informasi yang kalau kalian baru beli, gue saranin sih ini kalian foto biar untuk gampang aksesnya. Untuk fungsinya sendiri, ini kalau kalian lihat di depan dusnya itu ada keterangan bahwa unit ini bisa bekerja sebagai 4 perangkat. Tapi kalau menurut gue sih, hampir semua orang yang beli produk ini paling cuma pakai antara sebagai wireless router atau range extender. Nah, untuk cara gunainnya, kita pindah ke belakang yuk. Let's go. Oke, buat kalian yang mau pakai alatnya ini sebagai wireless router, ini cukup simple banget ya. Jadi ini gue justru ambil kabel LAN yang dari PC. Nah, ini kita tinggal colokin ke port yang biru atau yang WAN. Nah, terus kalian tinggal colokin adapternya. Nah, ini kalian tinggal tunggu sampai lampu yang tengah itu berubah jadi hijau dan stabil. Jadi kalau misalkan lampu yang tengah ini fungsinya itu untuk ngasih tahu kalau koneksi internetnya itu berfungsi atau enggak. Jadi kalau misalkan nggak berfungsi atau ada masalah, itu dia akan warnanya oranye, dan kalau misalkan internetnya berfungsi normal, itu dia akan warnanya hijau stabil. Nah, ini untuk yang lampu yang sebelah kanan ini kasih tahu bahwa fungsi wirelessnya itu aktif, jadi wifi-nya aktif. Dan untuk lampu yang sebelah kiri ini ngasih tahu kalau misalkan ada perangkat yang terhubung ke salah satu colokan LAN yang oranye tadi yang di belakangnya. Nah, ini contohnya lampu hijau yang tengahnya ini udah stabil, dan itu berarti udah siap dipakai nih. Tinggal kalian connect ke perangkat kalian dengan wifi. Nah, itu untuk nama wifi-nya sesuai yang ada di belakang unit tadi.
Terus untuk passwordnya juga sama yang sesuai di belakang ini tadi. Dan kalau kalian mau ubah nama dan passwordnya, kalian tinggal setting lewat webnya, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi ya untuk sebagai wireless router udah gini aja, tinggal istilahnya plug and play, tinggal colok dan udah langsung bisa. Nah kalau misalkan kalian mau pakai unit ini sebagai range extender, nah ini kita bakal bahas caranya. Nah buat kalian yang mau pakai alatnya sebagai range extender, itu langkah pertama itu kita harus hubungin ke komputer atau ke laptop dulu, pakai kabel LAN atau WiFi itu nggak ngaruh. Contohnya ini gue connect ke PC dan ini lampu yang sebelah kiri sekarang udah nyala karena ada perangkat yang terhubung ke colokan LAN. Nah itu setelah itu kita tinggal buka browser, kita tinggal ketik tp-link-wifi.net, enter. Nah ini kalian masuk ke halaman seperti ini kita harus bikin password. Jadi ini bukan masukin password tapi bikin password yang kita bakal pakai seterusnya ya. Jadi ini harus ada minimal 6 karakter dan harus ada huruf dan angka. Jadi contohnya IG gue godimas97, kita masukin sekali lagi di bawahnya godimas97, kita pencet start. Nah terus di sini kita tinggal ke quick setup, tapi ini sekarang udah langsung ke quick setup, tinggal next. Nah ini kita pilih yang range extender, kita next. Nah ini dia bakal nge-scan untuk semua wifi yang ada di sekitar kita. Ini kita mau extend yang home redista ya, kita connect. Nah ini paling kita tinggal masukin passwordnya di sini. Ini passwordnya Oke, ini password WiFi si home redista. Nah ini untuk nanti sinyal dari yang perangkat ini kita bisa samain sama seperti nama WiFi yang sebelumnya, contohnya home redista, atau kita bisa bedain ya. Jadi contohnya kita tambahin XT gitu. Nah ini kita buat biar gampang aja nih, kita pilih yang customize, terus kita pilih yang ini. Tapi kalau misalnya kita mau ganti namanya apapun sih bisa aja sih ya, tapi gue biarin aja ke defaultnya. Kita next, kita next, dan kita finish. Dan ini dia bakal restart lagi. Kita tinggal tunggu aja. Kalau misalkan udah berhasil sih, seharusnya nanti di daftar WiFi kalian itu ya antara ada satu nama apa yang WiFi yang nama sebelumnya itu sinyalnya bakal lebih tinggi dari sebelumnya karena dari perangkat ini, atau kalau kalian tadi ubah namanya ke nama lain ya nanti bakal ada muncul satu lagi nama WiFi-nya. Nah ini sambil kita nunggu dia lagi restart, gue juga mau bahas ini sebenarnya TP-Link nyediain aplikasi ya untuk kita bisa download dari HP dan kita bisa setting dari HP, tapi jujur gue kurang suka pakai aplikasi gitu, gue lebih suka kalau langsung aja dari browser gitu ya. Nah ini udah restart sih, seharusnya udah bisa ya. Gue mau coba dulu cari di HP. Nah ini kita sekarang tinggal cari namanya di HP kita atau di laptop kita. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, ini ada home redista yang sinyalnya sekitar setengah, terus yang bawahnya ini yang dari perangkat ini. Kita coba connect, ini passwordnya juga sama seperti password si yang pertama tadi. Nah ini sekarang kita udah terhubung ke alat yang ini. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri. Nah ini sebagai bukti nih ya, ini kita coba copot dua kabel LAN yang ini. Jadi ini kan satu kabel ini ke PC gue, terus yang satu ini sebenarnya sumber internetnya ini. Nah ini kalau kita copot, nah ini jadi sekarang kabel yang terhubung tuh cuman kabel adapter doang ya. Jadi sekarang sumber internetnya ini itu dari router yang di depan menggunakan WiFi. Jadi dia menarik koneksi internet lewat WiFi. Dan sekarang sumber internetnya ini ya dari router yang di depan itu. Nah ini kita tetap bisa pakai port LAN-nya ya. Jadi misalkan nih gue mau connect ke PC. Jadi ini gue tinggal colokin ke salah satu port LAN-nya. Nah jadi sekarang si PC bisa nerima koneksi internet meskipun kita nggak terhubung lewat kabel. Jadi sumber internetnya sendiri sih dia tarik dari router yang di depan.
Dan ini di HP ini masih terhubung ke yang extended. Ini kita coba buka YouTube. Nah, ini emang agak, kok gue perhatiin sih agak lemot sih ya. Nah, ini justru kenapa gue mau tes range extendernya, karena gue pernah dengar katanya sih kalau kita pakai mode range extender tuh kecepatannya itu bisa ngedrop setengah ya. Nah, jadi gue mau coba tes misalkan di satu tempat gue bakal ganti ke home redista. Nah, jadi ini gue terhubung ke home redista. Gue coba buka speed test ya, coba ya. Speed test. Seingat gue sih yang paling umum tuh ini nih. Oke, jadi ini kita connect ke router yang ada di depan sana, yang sinyalnya itu agak turun, ini dapat 20 Mbps. Nah, sekarang kita coba hubungin ke extendernya. Ini sinyalnya lebih tinggi, tapi apakah bisa lebih cepat? Itu kita coba tes lagi. Oke, jadi mungkin emang ya yang gue baca itu emang salah atau gimana, tapi ya ini kita coba sekali lagi nih ya. Ini kita pindah ke router yang awal atau sumber internetnya. Kita tes sekali lagi. Jadi mungkin ini emang karena sinyalnya ya, justru karena emang sinyalnya rendah, jadi juga kita dapatnya agak rendah. Nah, ini kita coba ganti lagi ke home redista yang extender. Oke, kita coba lagi speed test. Jadi justru dengan kita terhubung ke reach extender, justru speednya agak sedikit lebih tinggi ya. Dan ya masuk akal sih, karena antenanya si ini emang lebih tinggi dari antenanya ini. Jadi kemampuan dia bisa nerima sinyal internetnya itu lebih tinggi, dan hasilnya ya terhubung ke perangkat yang kita pakai itu speednya juga lebih tinggi. Oke, kayaknya gitu aja kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Kalau kalian mau beli produk ini atau produk lainnya, link toko kita ada di deskripsi. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like. Dan jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.